Lewat serangan balik, Tino Livramento menggiring bola dari area pertahanan sendiri hingga mendekati kotak penalti Mu. Ia lalu mengirim umpan terobosan menyilang kepada Miguel Almiron, yang masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang Mu. The Magpies kemudian menambah keunggulan 8 menit berselang. Tembakan voli Lewis Hall ke sudut kanan gawang Mu sukses melewati 3 pemain Mu di kotak penalti sebelum bersarang di gawang Onana. Skor 2-0 menutup babak pertama. Pada menit ke-60, Onana harus memungut bola untuk ketiga kalinya usai tembakan Yo Willock dari tepi kotak penalti berhasil menggetarkan